Oke, gua melakukan pengetesan. TNT 25. Bismillahirrahmanirrahim. Ekspresi gua untuk saat ini oke. Motor ini sumpah ya clear gagah banget gitu dengan tankinya yang besar, terus stangnya agak lebar, stang fat bar. Cuman kalau kita dengar dari suaranya ini nih, mungkin ini satu silinder kali ya. Jadi suaranya itu kalau gue bilang mirip-mirip antara Tiger atau Scorpio. Cuman ini kalau nggak salah CC-nya ini 250 CC. Posisi ridingnya memang agak membungkuk ya, layaknya motor sport, tapi kalau gue bilang untuk posisi riding seperti ini nih nggak terlalu capek ya, mungkin agak sedikit pegel di bagian telapak tangan loh, terutama di sekitaran persendian ini nih antara telapak dengan jempol, karena akan menahan beban badan ya. Tapi sejauh ini kalau gue bilang masih oke lah, nggak terlalu membungkuk-bungkuk banget kayak motor-motor sport lainnya tuh yang berfairing. Nah, semoga aja nih kalian bisa dengar suara motor ini. Ya kalau gue bilang suara motornya itu ya mirip-mirip kayak motor-motor 200 cc. Ayo kita coba larinya. Wow, asik bro. Oh, gue bilang nih kayaknya sistem pengeremannya ini udah ABS kayaknya. Jadi, pengeremannya tuh nggak kayak cakram motor biasa gitu. Jadi kalau cakram biasa kan langsung gigit, ini masih agak jalan dikit tapi pasti gitu. Jadi kalau gue bilang ya pengeremannya enak ini, nggak ngagetin. Ini first impresi gue ya, impression dia, yeah. First my first impression about Benelli TNT 250. Yeah. Semoga gue nggak salah. Soalnya yang tadi gue sempat baca-baca artikelnya, kalau nggak salah ini Benelli 25. Ya. Yeah. Ya kalau menurut gue ya mungkin nih Benelli 250. Tapi suaranya nggak segahar kayak motor 2,5, kayak Ninja 2,5 atau Suzuki Inazuma 2,5. Ini suaranya mirip-mirip kayak motor ya 200 cc biasa. Tapi kalau buat tarikannya, gue bilang ini ngejambak banget. Eh sorry nih kalau gue nggak pakai glove atau sarung tangan, karena gue cuma pengen
coba test ride ya dekat-dekat aja gitu, nggak terlalu jauh-jauh banget. Mantap bro, klaksonnya kayaknya udah diganti nih. Modelnya ya seperti yang kalian lihat waktu video pertamanya tuh, di video yang pertama. Mirip-mirip kayak Ducati gitu, kayak Ducati Monster, ala-ala Ducati Monster. Tapi ini baby Ducati Monster. Enak. Enak sih, enak. Oke, gua rasa cukup nih kebut-kebutnya. Enak-enak. Narikannya mantap. Oh iya, sama satu lagi. Motor ini nih kalau buat manuver ya, manuver ya misalkan kita lagi jalan pelan seperti ini nih, untuk belok kiri belok kanannya itu radiusnya nggak terlalu dalam atau nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat, jadi agak jauh ya. Gue bilang sih memang kalau motor moge kan kayak gitu ya, dia memang dikhususkan untuk motor-motor cornering, nggak seperti motor lainnya yang kalau buat manuvernya untuk belok kiri belok kanannya tuh agak dekat gitu. Kalau ini jauh banget, jadi kalau untuk mau belok kiri belok kanan gitu harus ambil ancang-ancang. Dan satu hal lagi, motor ini udah pakai extra fan, jadi sangat membantu untuk supaya motor tuh nggak overheat. Mantap lah ini motor. Oke, ntar gua lanjutin lagi. Oke, jadi motor ini nih untuk bobotnya lumayan lah, agak berat tapi mantap gitu, nggak terlalu ringan-ringan banget gitu. Ya iyalah, untuk motor Eropa sekelas ini kalau terlalu ringan aneh. Motor Eropa itu kan pastinya
bobotnya itu pasti lebih berat, lebih mantep. Jadi kalau buat dibawa buat di apa cornering kiri kanan tuh lebih lebih mantep. Oke, gua Om Atuk, sampai jumpa, see you the next vlog, bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.